Pihak JSJN Perak, Jabatan Kesihatan Jenayah Narkotik Perak telah pun menahan sebuah tow truck di mana di atas tow truck tersebut terdapat sebuah Wildfire berwarna putih. Alphard, bukan Wildfire, sorry. Alphard berwarna putih. Apabila pihak polis menahan dan membuat pemeriksaan ke atas kenderaan Alphard ini dengan menahan dua lelaki Melayu berumur di antara 27 dan juga 58 tahun berasal daripada Kelantan. Kedua-duanya, dan kedua-dua ini apabila disemak rekod jenayah, dadah memang tak ada, mana kosong. Dan pemeriksaan ke atas kereta Alphard yang ditahan pihak JSJN Perak telah menjumpai sejumlah 447 bungkusan dadah ketamin dan juga med, ketamin dan juga med ataupun syabu, yang kita panggil syabu, yang mana jumlah beratnya adalah 448 kilogram. Setiap satu lebih kurang dalam, ada yang 1 kilogram tak sampai pun ada. Jadi bungkusannya adalah 447, beratnya adalah 448. Jumlah ini, ketamin dan juga syabu ini boleh dibekalkan kepada penagih. Sejumlah penagih yang boleh digunakan adalah 2,166 orang, 2,166,175 orang. Itu yang tepat sekali dia punya pengiraan. Dan dadah yang ada di depan ini berjumlah lebih kurang 23.75 juta. Dan saya percaya dadah-dadah ini bukan sahaja untuk penagih-penagih tempatan, malah dadah-dadah ini kita percaya daripada risikan kita yang ada akan dihantar ke negara yang ketiga. Contohnya seperti jiran-jiran kita, Filipina, Indonesia, Korea Selatan, Australia. Inilah rampasan-rampasan ini sekurang-kurangnya dapat memutuskan bekalan bagi penggunaan tempatan dan juga luar negara.